Selain itu, penindakan khusus atau tematik kita adalah pada knalpot yang tidak sesuai standar. Artinya knalpot racing yang membuat keresahan di masyarakat. Ini kita mengamankan sebanyak 312 knalpot dari pemiliknya, dan ini sudah ada kesepakatan dengan pemiliknya, mereka akan mencopot itu secara sukarela dan mengganti dengan yang standar supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan selama di perjalanan. Ini pun untuk keselamatan para pengemudi itu sendiri.